Sobat, aku sekarang berada di salah satu kafe di Jamban, tepatnya di Jalan Diponegoro nomor 1, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Desa Bangunsari. Dan kalian nih ya, kalau dari Jawa Tengah maupun Jawa Timur yang naik bis, pasti lewat sini, lewat depan sini bisnya. Nanti setelah masuk di wilayah Jamban, kalian bisa tengok kanan di pojok sendiri, ada kafe keren di Jamban. Yuk. Eat House Caruban. Ini adalah warung santai. Kita bilangnya warung antik gitu ya sobat. Dan asik banget buat nongkrong dengan keluarga, dengan kekasih, dan dengan teman-teman tentunya. Dengan ornamen-ornamennya yang unik dan klasik tuh kan. Banyak banget gambar-gambar yang klasik dan kita pasti suka hiasan-hiasan, ada wayang-wayangnya juga dan bagus banget dan unik pastinya. Buka setiap hari dari pukul 9 pagi sampai 11 malam. Hai sobat, jangan lupa di subscribe dan ting tongnya. Ini pesenanku udah dateng nih ya, dan tujuan ke sini emang mau review makanan dan minuman di Eat House. Kita coba dulu nih ya. Untuk aku pesen capjay nih. Capjay sama minumannya milkshake green tea. Sama ini ada kentang goreng. Dengan dia punya berbagai macam rasa sih ya, cuma aku pilihnya barbecue gitu. Kita cobain dulu. Udah malam sih ya, jadi nggak makan nasi, makanya makan sayur. Nah, lumayan. Habisin dulu.
Oke sobat, sekian dulu ya jalan-jalan kita untuk hari ini. Dan sampai ketemu di video Dokar selanjutnya.